سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن الله سبحانه وتعالى فضل الأوقات وشرف أوقات وجعل أوقات مباركة وأوقات لا بركة فيها وامرنا باتباع البركه وطلب البركه في انفسنا في اهلينا في اموالنا في كل ما اعطانا الله سبحانه وتعالى ونطلب اسباب البركه لنحوز البركه ونبتعد عن اسباب الشوم والهلكه لنسلم في انفسنا واهلينا واموالنا فلا نرى مكروه فان من سنه الله سبحانه وتعالى ان ربط الاسباب بالمسببات كما قال تعالى وجعلنا لكل شيء سببا. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اليوم الحبيب عبد الله بن عبد الرحمن المهضار مثل Baca hamdalah dan bersolat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi Beliau mengatakan alhamdulillah Allah telah mengutamakan waktu atau beberapa waktu dan memuliakannya. Menjadikan ada waktu-waktu yang penuh dengan barakah, ada waktu-waktu yang tidak ada barakah di dalamnya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk mencari barokah dari waktu-waktu tersebut. Barokah baik itu barokah dalam untuk diri kita, barokah untuk keluarga kita, barokah untuk apa namanya, anak-anak kita, harta kita, barokah untuk semua yang berhubungan dengan kita, dan... Tentunya kita memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar selalu mendapat barokah dari waktu-waktu tersebut dan dijauhkan dari perkara-perkara yang buruk dan didekatkan dengan perkara-perkara yang baik. Shallallahu Alaihi Wasallam al-Abd al والمسكن الصالح الواسع مرأة صالحة تطيعك وتحفظك في حضرك وفي غيبتك وتحب الضيف هذه مرأة صالحة اللي ما تحب الضيف هذه مرأة غير صالحة والمسكن الصالح الواسع أي أنه إذا تسع الدار أحب الإنسان ضيفه لانه لا يتضايق بوجود الضيف بسعه الدار والدار الصالحه هي التي تكثر فيها الطاعات وتكثر فيها تلاوات القران وذكر الرحمن والصلاه على حبيب الرحمن محمد صلى الله عليه واله وسلم والمركب الهني هذا دليل على البركه وينبغي ان لا يبيع ذلك و ولا يفرط فيه ويتمسك بهذه الزوجة الصالحة ولا يفرط فيها فإنها عزيزة الوجود خصوصا في هذا الزمان ومن شقاء العبد عكس المرأة السوء التي تمسيه باللعن وتصبحه باللعن وإذا أمرها لا تطيعه وإذا غاب عنها غاب وهو خايف على عرضه والعياذ بالله وعلى ماله وعلى ولده نسأل الله العافيه والسلامه. نعم والمركب السوء والمسكن السوء يكون بسوء جيرانه جيرانه غير صالحين يكون مسكن سوء والعياذ بالله. وال. فاذا فارق هذه الامور يفارقها مفارقة حتى لا تشوش عليه عبادته وطاعته لله سبحانه وتعالى وليس اذا فارقها فارقها تشاؤما لا لانه ربما اذا حصل شيء غير طيب قال هذا بسبب هذه المراه هذا بسبب هذا المركوب هذا بسبب هذه الدار لا يقطع هذه الاسباب ويعلق قلبه بمسبب الاسباب وانه لا يكون شيء في ملك سبحانه وتعالى الا باراده منه سبحانه وتعالى لكن اذا قطع هذه الاسباب خلى قلبه وصفاه وتفرغ لطاعه الله سبحانه وتعالى kemudian beliau menjelaskan bahwa uh, termasuk daripada ke kesunahan Allah, kesunatan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menjadikan dalam segala sesuatu ada sebab, ada akibat. Selalu ada sebab, ada akibat. Kemudian beliau menjelaskan termasuk keberuntungan seorang hamba. Termasuk keberuntungan seorang hamba adalah perempuan salihah. Perempuan soliha itu perempuan yang membantu suaminya dalam segala kebaikan. Perempuan yang suka tamu, suka kalau suaminya itu punya tamu, kemudian bisa menghidangkan sesuatu untuk tamu, bisa untuk, apa namanya, memuliakan tamu. Itu termasuk perempuan soliha, kalau perempuan suka tamu. Sebaliknya, kalau nggak suka tamu, berarti perempuan yang tidak soliha. Kemudian, uh, termasuk keberuntungan seorang hamba adalah kalau tempat tempat tinggalnya adalah tempat tinggal yang baik tempat tinggal yang baik itu tetangganya baik tempat tinggal yang baik itu tempat tinggal yang cocok untuk tamu kalau ada tamu mau nginep situ enak tempatnya bisa untuk menghormat tamu bisa untuk memuliakan tamu itu namanya tempat tinggal yang baik baik untuk keluarga itu, baik untuk tamu dan baik untuk para tetangga. Kemudian tunggangan, kendaraan. Kendaraan yang baik. Kendaraan yang apa namanya? tidak yang digunakan untuk keperluan-keperluannya dia, yang bisa untuk digunakan keperluan-keperluannya dia. Kendaraan yang baik. Itu adalah keberuntungan seorang hamba. Oleh karena itu kalau sudah memiliki hal-hal seperti ini, maka jangan di apa namanya digunakan melebihi batas. Punya kendaraan yang baik jangan digunakan untuk untuk hal-hal yang melebihi batas. Istri punya istri yang salihah, jangan terlalu apa namanya di Kekang, atau kemudian dikasih kesibukan yang terlalu banyak, pekerjaan terlalu banyak, jangan karena apa? Itu istri sudah salihah, sudah baik, ya, maka itu seharusnya adalah disyukuri dan melakukan segala perbuatan yang baik pada hal-hal tersebut. Kebalikannya termasuk eh, apa namanya? keburukan seorang hamba artinya dia tidak mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala hamba yang tidak mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala adalah istri yang istri yang jelek jelek bukan jelek wajahnya artinya jelek perangainya istri yang tidak membantu dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala istri yang tidak amanat kepada suaminya, istri yang tidak taat kepada suaminya. Kalau suaminya pergi dari rumah, suaminya takut. Takut apa? Takut istri tidak bisa menjaga kehormatannya. Dia itu namanya istri yang jelek. Rumah yang jelek, apartnya rumah yang jelek, tetangganya jelek, artinya tetangganya memberi pengaruh buruk kepada itu rumah. Ya, tetangganya berbahaya terhadap... Keberlangsungan keluarga, atau pendidikan anak-anak, dan lain sebagainya, itu namanya rumah yang jelek, atau kendaraan yang jelek, kendaraan yang tidak bisa untuk digunakan, sebagai untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, tidak mendukung untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Nah, jika orang, apa namanya, memiliki hal-hal seperti ini ya sebaiknya ditinggal. Jadi kebalikan dari yang tadi. Kalau yang tadi kalau punya hal seperti kalau punya istri salihah, tempat yang saleh, tempat tinggal yang baik, kendaraan yang baik dijaga. Tapi kalau sebaliknya istrinya tidak salihah, ya, istrinya buruk, kendara rumahnya buruk, kendalanya ditinggal. Sebaiknya ditinggal. Tetapi tidak menjadikan tasyaum tidak menuduh perkara-perkara yang buruk timbul daripada hal-hal tersebut. Artinya tidak mengatakan kalau terjadi terjadi sesuatu yang buruk dia tidak mengatakan ini gara-gara istri saya ini. Gara-gara saya punya istri fulan ini nggak boleh ngomong seperti itu. Atau gara-gara saya punya rumah seperti ini akhirnya saya celaka. Akhirnya saya kena musibah. Gara-gara mobil ini saya akhirnya kena musibah. Itu tidak benar itu tidak benar silahkan kalau anda mau menjual kendaraan atau mau menjual rumahnya atau mau menceraikan istrinya ya agar bisa berpindah dari yang dari yang buruk menjadi yang lebih baik agar diberi barokah Allah Subhanahu Wa Taala tapi jangan menuduh bahwa segala musibah segala bentuk apa nama kecelakaan itu adalah timbul daripada hal-hal tersebut itu namanya syaum kenapa karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mentakdirkan itu semua. Allah sudah mentakdirkan, namun meskipun demikian, Allah, apa namanya, sudah seperti yang dijelaskan tadi, menciptakan untuk segala akibat pasti ada sebabnya. Untuk segala akibat pasti ada sebabnya. Orang itu bisa menjadi seperti ini, itu pasti ada sebabnya. Gara-gara ada dia melakukan sebab tersebut maka timbullah akibat. Namun kita tidak boleh menuduh, ya, harus pasrah terhadap takdir Allah Subhanahu Wa Taala. <tik> Bertasyaum di بعض الأيام أو ببعض الشهور هذا منهي عنه كأن يمنع نفسه من السفر أو من النكاح أو نحو ذلك في شهر معلوم او في يوم معلوم ذلك منهي عنه شرعا هذا عندما خرج امام علي كرم الله وجهه لقتال الخوارج قال له بعض المنجمين ما خرج احد يقاتل في هذا في هذا النجم الا وهزم فقال النبي سيدنا علي كرم الله وجهه ما سن لنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم عند كل من يخطر في قلبه شيء من التشاؤم اللهم لا طير الا طيرك ولا خير الا خيرك ولا اله غيرك اللهم انه لا ياتي بالحسنات الا انت ولا يدفع السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم هكذا ينبغي أن إذا كل إنسان خطر في بال شيء من التشاؤم أو الطيرة في الحال يأتي بهذا الدعاء الذي علمنا إياه النبي محمد صلى الله عليه وسلم فإنه ينتفي ويندفع عنه بإذن الله تشاؤم <applause> أو beberapa hal ya berburuk sangka terhadap hari bulan itu tidak dibenarkan bertasyaum tidak dibenarkan menuduh misalnya di bulan ini ini bulan nggak baik kalau orang Jawa bilangnya hari naas ya meyakini atau menuduh hari naas bahwa hari ini adalah hari naas itu tidak boleh itu tasyaum namanya. Kemudian tasyaum tadi itu tidak boleh, ya, sehingga dapat mencegah dia daripada musafir dia mau bepergian nggak jadi, dia mau apa namanya menikahkan atau mau menikah nggak jadi gara-gara bulannya nggak cocok bertasyaum kepada bulan atau dia mau melakukan apa saja nggak jadi ini tidak dibenarkan tidak boleh hal seperti bertasyaum berburuk sangka terhadap sebuah hari atau sebulan atau tahun dan lain sebagainya nah diceritakan al imam ali radhiyallahu anhu wajah beliau suatu saat ingin melakukan sebuah peperangan menyerang musuh-musuh Allah subhanahu wa ta'ala memerangi khawarij orang-orang yang beragama Islam tapi e, keluar dari Islam ya, yeah. tingkah lakunya keluar dari Islam, memiliki beberapa keyakinan yang membuat dia keluar dari Islam, harus diperangi. Memerangi Khawarij, kemudian ada seorang ahli nujum, ahli perbintangan, dia mengatakan, "Wahai Imam, ini sekarang lagi muncul bintang ini," biasanya kalau orang itu melakukan peperangan di bintang ini itu akan kalah ya maka al imam ali karamallahu Jaha berdoa dengan doa yang biasa digunakan eh, yang diajarkan oleh nabi saw untuk dibaca ketika ada di hati seseorang ya ada buruk sangka terhadap sesuatu terhadap bulan atau hari atau lain, lain sebagainya jadi kalau kita kita harus hafalkan doa ini di hati itu kok tidak mantap ini takut nanti eh, ini bulan ini ini apa namanya hari ini dan lain sebagainya takut buruk sangka maka baca doa ini yaitu Allahumma la ta'ira illa ta'iruk wala khaira illa khairuk ya Allah tidak ada tiarah tidak ada buruk sangka terhadap sebuah burung dan lain sebagainya kecuali itu darimu dan tidak ada kebaikan kecuali darimu. <coughs> wala ilaha ghairak. Wala ilaha dan tidak ada Tuhan selain selain engkau ya Allah. Dan uh, ada lanjutan doanya. Allahumma innahu la ya'ti bil hasanati illa ant wa la yudhib bis illa ant wa la hawla wa la quwwata Allahumma innahu la ya'ti bil hasanati illa ant. Allah tidak ada yang membawa kebaikan kecuali Engkau Dan tidak ada yang membawa keburukan kecuali engkau. Dan tidak, tidak ada daya dan tidak ada kekuatan kecuali darimu ya Allah. Setelah membaca doa ini, Imam Ali berangkat. Dan subhanallah, beliau mendapatkan kemenangan atas izin Allah subhanahu wa ta'ala. فحصل له النصر بإذن mu'azzazan, mukarraman, مكرما لأنه billah subhanahu wa ta'ala, wa على ala <tuh> كما قد حصل لأحد من خلفاء الدولة العباسية المسمى بالمعتصم بالله عندما هتكت حرمة مسلمة من المسلمات فنادت ومعتصما فبلغ ذلك النداء لذلك الأمير الصالح ففي الحال جهز جيشا لنصرة هذه المرأة لأي المرأة واحدة نادت وإسلاما ومعتصما فخرج فعند خروجه جاءه مجموعة من المنجمين هذا منزلة هذا القمر من خرج في هذا هذه المنزلة يكون له شؤم وهلكة فلم يبالي بما قاله المنجمون وجعل امره الى الله وتوكله على الله فحصل له النصر والظفر ما لم يحصل لأمير قبله قبل ذلك kelu ذلك بالايمان بالله سبحانه وتعالى maka lanjutan kisah tadi itu al imam ali bin abi Talib mendapat kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala kemenangan yang luar biasa kemenangan yang uh, yang did, tidak didapatkan oleh siapapun sebagaimana kemenangan tadi itu juga akhirnya pernah didapatkan oleh seorang dari seorang raja seorang khalifah dari dinasti Abbasiyah yang bernama atau yang berjuluk Al-Mu'tasim Billah. Raja Al-Mu'tasim Billah ini pernah juga me menyiapkan tentara ya, bala tentara gara-gara panggilan satu perempuan ketika di, di, sebuah daerah daripada daerah kaum muslimin daerah yang jauh daripada daripada istana raja daripada ibu kota daerah yang jauh dari ibu kota ada seorang perempuan muslimah satu aja itu dinodai oleh seorang Yahudi atau kelompok Yahudi dinodai maka dia berteriak wah mu'tasimah wahai mu'atasim, tolong saya dia memanggil Mu'tasim di tempat yang jauh tapi akhirnya berita itu cepat viral, cepat menyebar sampai ke telinga Al-Mu'tasim ketika sampai di telinga Al-Mu'tasim Bila dan dia adalah raja yang soleh, maka dia siapkan bala tentara untuk menghancurkan Yahudi yang telah apa namanya menodai perempuan muslimah tadi Ketika mau berangkat sekelompok ahli nujum dia mengatakan datang ini tempatnya rembulan sekarang pada posisi di mana orang itu biasanya dapat celaka, akan terjadi celaka, kematian dan hal-hal yang tidak baik, tidak buruk. Al-Mu'talsim tetap berangkat dan bertawakal kepada Allah Subhanahu taala demi menolong seorang perempuan muslimah yang satu dia tetap berangkat dan dengan kekuatan imannya dia tidak peduli dengan ucapan orang-orang ahli nujum akhirnya mendapatkan kemenangan yang luar biasa yang tidak pernah didapatkan oleh orang-orang sebelumnya atau oleh raja-raja sebelumnya wa هناك قد تحصل أشياء في بعض الشهور فيتشائم منها الناس كما وقع في شوال في زمن القديم في الجاهلية ما في شهر شوال وقع طاعون فمات أكثر من ألف عروس فتشائم الناس معها حتى تزوج في شوال فلما جاء النبي محمد صلى الله عليه وسلم عقد بأم سلمة في شوال ودخل بها وعقد بسيدة عائشه في شوال ثم بعد ذلك دخل بها في شوال حتى يعلم الناس انه في الاسلام لا تشاؤم بل لا يوجد الا التوكل على الواحد الاحد سبحانه وتعالى كذلك صفر بعض الناس يتشاءم منه ألا؟ فما ينبغي التشاؤم فالتشاؤم ليس من دين الاسلام فيجلس عن العمل ليه ما عاد يخرج من البيت ليه لانه راى في المجله هذه ان صاحب نجم العقرب اذا كان القمر في هذه المنزله اذا خرج تحصل له مصيبه اذا كذا 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 هذا كله ما انزل الله به من سلطان وليس من علم في الاولين وليس من علم في الاخرين بل هو من هوايز الشيطان الرجيم Kemudian kata beliau Kadang-kadang terjadi sebuah musibah Ada di sebuah bulan atau sebuah hari Akhirnya orang-orang bertasyaum berburuk sangka terhadap bulan tersebut Takut semuanya dengan bulan itu Takut semuanya dengan hari itu Ini salah kata beliau Sebagaimana dulu di zaman jahiliyah pernah terjadi Ta'un tahun kolera atau wabah penyakit menular di bulan Syawal sehingga ribuan pengantin meninggal ribuan pengantin meninggal ada di bulan Syawal karena apa terjangkit penyakit kolera atau wabah yang menular tadi itu akhirnya orang-orang Arab waktu itu zaman Jahiliyah takut dengan bulan Syawal sehingga tidak ada yang berani menikah di bulan Syawal. Ya, yeah, di bulan Syawal mau menikah takut takut mati karena dulu pernah terjadi tahun ribuan pengantin meninggal. Akhirnya datang Nabi SAW di zaman Rasulullah SAW Nabi mengajarkan agama Islam menolak namanya tasyaum buruk sangka hal-hal seperti itu meyakini perkara-perkara seperti itu. Akhirnya Uh, Nabi menikah dengan Ummul Mukminin Ummu Salamah di bulan Syawal dan memulai rumah tangganya dengan Ummul Mukminin Ummu Salamah di bulan Syawal. Juga menikah dengan Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha di bulan Syawal dan berumah tangga dengan Sayyidat Aisyah di bulan Syawal juga. Karena setelah menikah Rasulullah tidak langsung berumah tangga setelah dua tahun baru berumah tangga dengan Sayyidah Aisyah Di bulan syawal Mengajarkan kepada kaum mukminin kaum muslimin Jangan terpengaruh dengan kepercayaan bahwa bulan syawal itu tidak baik untuk menikah Begitu pula terjadi di bulan sofar Orang-orang apa namanya takut dengan bulan sofar Ini nggak benar Takut dengan bulan sofar Nanti begini, nanti begitu Akhirnya di bulan Safar duduk di rumah tidak berani keluar. Ini nggak benar juga. Kenapa? Agama Islam tidak mengenal yang namanya tasyaum. Buruk sangka terhadap suatu hari atau suatu bulan itu tidak diperbolehkan. Nah. Wa kulluna nakhaf mithal min al-'ain العين حق كما قد ورد عنه صلى الله عليه وسلم نتسبب في اشياء تذهب عنا العين ونتحصن بالله بالتحصينات حتى تندفع عنا العين فاذا وقعت فينا عملنا الرقيه الشرعيه حتى تخرج عنا العين ولا يضرنا من العين شيء اذ كله بقضاء الله وقدره <applause> pasti takut terhadap sesuatu yang buruk contohnya al ain ain ini Nabi Sulaiman menyatakan al ainu hak ain itu adalah benar ya sebuah penyakit yang timbul dari pandangan seseorang pandangan mata seseorang Nabi mengatakan al ainu hak kita semua takut Lalu terus bagaimana ya kita lindungi diri kita dengan sesuatu dengan hal-hal yang dapat menjaga kita daripada ain Lindungi diri dengan bacaan-bacaan dan lain sebagainya Apabila Sudah Apa namanya ee, Terjangkit penyakit Ain, bagaimana Ya kita obati Dengan ruqyah yang Yang syar'i Di ruqyah, dengan ruqyah yang syar'i Kata beliau, yang diajarkan oleh syariat Bagaimana cara mengobati Ain Dan jangan sampai Kita ini ee, Menuduh atau berburuk sangka atau apa namanya tidak menolak ya hal-hal tersebut karena itu semuanya terjadi dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu itu takdir Allah Subhanahu wa ta Kalau sudah terkena ya sudah takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Mau gimana lagi ya kita berobat. Selesai. Wa min akhir arba'a min safar. Lima فيه وإن كان الحديث ضعيفا آخر أربعة من صفر يوم نحس مستمر لكن نحس على من على من تنحس به وتشاءم به وظن أنه يصاب بشيء فيكون نحس عليه أما الذي توكل على الله ووثق بالله وتحصن بالله فلا يصيبه شيء بإذن الله juga ada orang yang takut dengan rabu pungkasan karena ada hadis walaupun doaif ada hadis doaif yang mengatakan adalah rabu pungkasan itu adalah yaumunah sin mustamir hari celaka terus menerus nah celaka kepada siapa nah ini kita harus pahami celaka untuk siapa untuk orang yang menganggapnya sebagai hari celaka untuk orang yang bertasyaum yang berburuk sangka yang menga yang memiliki sugesti buruk terhadap Rabu Pungkasan tadi itu maka akhirnya terjadi Adapun orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala orang yang fiqah billah orang yang percaya kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak memperdulikan <tuh> apa namanya Rabu pungkasan, tidak menganggapnya sebagai hari celaka, maka dia tidak akan terjadi apa-apa kepada dia. Lihatlah yang bagi lil mu'min fi akhir arba'ah min safar badal an yamtana 'an al haraka wa yatasha'am la bal yukthir min as sadaqah wa tafriq at ta'am Nabi النبي محمد صلى الله عليه يقول صنائع المعروف تجي مصارع السوء وقد قيل ألو تدفع عني قم oleh karena itu kata beliau nah daripada kita takut dengan rabu bungkasan kemudian tidak bergerak sama sekali di rumahnya ya tidak mau mengerjakan apa-apa takut ini takut itu maka sebaiknya diganti dengan perkara yang baik. Contohnya apa? Contohnya bersedekah, bagi-bagi makanan, ada di rabu bungkasan bagi-bagi makanan, bersedekah karena Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda eh uh, tagim sorry aso ma'ruf. Perbuatan-perbuatan yang baik itu dapat mencegah daripada daripada perkara-perkara yang buruk, daripada musibah artinya daripada perkara-perkara yang buruk, ya dan juga ada lagi riwayat yang mengatakan memberikan suapan nasi itu mencegah daripada musibah. Okay. Al lugam tadfa al nigam Al lugam tadfa al -nigam. Sesuap makanan itu bisa menolak, ee, balak menolak perkara yang buruk dari Allah swt. وعليها العمل في كثير من البلاد كهذه البلاد المباركه يصنعون طعام خاص باخر ربع ليس معنى خصوصيه المراد الصدقه في ذلك اليوم لتندفع عنهم الاذيات والبليات وهو مطلوب في جميع ايام السنه dan itu membuat makanan <coughs> itu uh, di pungkasan itu banyak diamalkan di beberapa daerah khususnya kata beliau di Indonesia ini di Jawa tentunya itu mereka bikin makanan khusus ya makanan khusus ada di bulan Sofar atau di Rabu Pungkasan dibagi-bagikan ke tetangga kata beliau sebenarnya bukan bukan harus makanan khusus kalau kata orang Jawa jenang sapar itu bukan jenang saparnya bukan makan khususnya tapi maksudnya adalah sodakohnya sodakohnya itu yang di

itu dapat mempererat hati, mempererat kasih sayang, meningkatkan rasa kasih sayang, rahmat antara teman, antara kerabat, antara tetangga. Nah, dengan adanya kasih sayang yang meningkat tadi itu di hati setiap orang yang mukmin, itu akan mengangkat balak dari Allah Subhanahu wa taala, menolak balak dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, fa <-tuh> hadza min a'mal wa yajhad dua لله سبحانه وتعالى والصلاه لانه المؤمن اذا خاف من امر او حزنه امر يرجع ويفزع لله سبحانه وتعالى ويخاطب الله كيف يخاطب الله بان يحرم بالصلاه فكل عبد اراد يخاطب مولاه يحرم بالصلاه kemudian yang kedua setelah tadi dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah dan melakukan salat. Ya. Kalau kita takut kepada sesuatu, larilah kepada Allah, takut kepada Allah, lari kepada Allah, mengadu kepada Allah. Bagaimana caranya kita mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala kalau kita takut kepada sesuatu? Mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala caranya adalah dengan cara salat. مخاطبه berbincang-bincang dengan Allah Subhanahu wa taala dengan salat. Lakukan salat, maka itu adalah bincang -bincang dengan Allah وكان بعض السلف الصالح يصلي هذه الصلاه في اخر أربع من صفر وهي صلاه اربع ركعات بحرام واحد وتشهد واحد وسلام واحد يمكن ان ينوي بها نيه الحفظ او قضاء الحاجه او من النفل المطلق يصلي لله سبحانه وتعالى ويقرا في الركعه الاولى او في كل ركعه من الاربع سبعة عشر مره من سوره الكوثر وخمس مرات من سوره الاخلاص والفلق والناس مره مره ثم اذا سلم بعد ذلك يحمد الله ويكثر الثناء عليه ويصلي على حبيبه محمد صلى الله عليه وآله وسلم ويكثر من الصلاة عليه ثم يدعو الله سبحانه وتعالى أن يحفظه ويحرسه من جميع البلايا النازلة من السماء الناشئة من الأرض ويلح في الدعاء فإن الله سبحانه وتعالى يحب الملحين في الدعاء كما ورد عنه صلى الله عليه واله وسلم وقد ورد ان البلاء ورد عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم ان البلاء يريد ان ينزل فياتي الدعاء فيرفع هذا البلاء فيلتقيان في السماء فيتعالجان يريد البلاء ان يهبط فلا يستطيع يمنعه الدعاء وهكذا يتعالجان ويتصارعان الى يوم القيامه فلا يستطيع البلاء ان ينزل. وهذا فائدة الدعاء لهذا قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم oleh karena itu sebagian daripada para salafus salih, mereka melakukan salat empat rakaat pada Rabu pungkasan melakukan salat empat rakaat dengan satu kali takbiratul ihram dan satu kali salam dan satu tasyahud dengan satu tasyahud, satu salam santang beratul haram. Terserah mau diniatkan salat hafid salat untuk menjaga karena ada salat hafid ya, salat untuk menjaga diri dari musibah atau salat hajat boleh. Atau diniatkan salat mutlak boleh, pokoknya salat. Salat 4 rakaat kemudian setiap rakaatnya membaca setelah surat Al-Fatihah 17 kali surat Al-Kautsar dan lima kali surat al ikhlas dan surat kul aadu berfala kul aadu berbina sekali sekali setiap rokaatnya membaca tujuh belas kali surat al kautsar kemudian lima kali surat al ikhlas kemudian kul aadu berfala satu kali kul aadu berbina satu kali setelah itu dia berdoa ya setelah salam dengan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperbanyak pujian-pujian kepada Allah membaca hamdalah memuji kepada Allah dan membaca dan memperbanyak pujian-pujian kepada Allah, sana kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu baru kemudian dia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon agar dijauhkan daripada balak musibah yang turun dari langit atau yang datang dari bumi yang muncul dari bumi dijauhkan dari segala musibah dan jika dia memohon kepada Allah mohonlah dengan sangat mohon dengan sangat betul-betul mengharap kepada Allah bukan hanya sebatas baca saja pokoknya doa tidak betul-betul mengharap memohon takut kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala suka kepada orang yang memohon dan bersungguh-sungguh di dalam permohonannya memohon kepada Allah dan bersungguh-sungguh dalam permohonannya Allah suka dengan orang tersebut nah kenapa kok kita berdoa memohon kepada Allah SWT iya karena doa itu dapat menolak bala doa itu menolak bala kata beliau alawi Abdullah Mahdar doa itu oh, bala itu turun dari langit akan menimpa seseorang maka doa orang tadi itu akan menolaknya dan bala itu meksa untuk turun dan doa itu menolaknya naikkan lagi ke atas dan demikian terjadi perseteruan antara doa dan bala sampai hari kiamat jangan sampai balaknya yang kalah doanya yang harus eh, jangan sampai balaknya yang menang doanya yang harus menang oleh karena itu perbanyak doa supaya balaknya kalah karena perseturuan antara balak dan doa itu terjadi sampai hari kiamat balak mau turun ditolak oleh doa balak mau turun ditolak oleh doa demikian selalu demikian sampai hari kiamat oleh karena itu Nabi saw bersabda doa mukhul a ibadah doa itu inti daripada ibadah hmm. yang bagi qiraat surat Yasin لقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم ياسين لما قرئت له بنية رفع البلاء بنية حصول العافية تحصل بإذن الله سبحانه وتعالى فلهذا قال اقرأوا على موتاكم سورة ياسين أي لمن حضرهم الموت أو لمن قد ماتوا فينبغي قراءة سورة ياسين فيقرأ سورة ياسين في آخر أربعاء من صفر وإذا وصل عند قوله سبحانه وتعالى سلام قولا من رب الرحيم كرر هذه الآية ثلاثمائة وثلاثة عشر مرة ثم بعد ذلك يتم السورة فإذا تمها حمد الله وأثنى عليه وأكثر من الثناء وصلى على حبيب الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم وقال اللهم إنا نستحفظك ونستودعك أدياننا وأبداننا وأهلينا وأموالنا وكل شيء أعطيتنا اللهم اجعلنا وإياهم في حفظك وعيادك وجوارك من كل شيطان رجيم ومن كل شر كل بلاء ينزل من السماء أو يخرج من الأرض إنك على كل شيء قدير اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة واعذنا من وجبات الندامة في الحال والمال إنك سميع الدعاء وصل اللهم بكمالك وجلالك على سيدنا محمد صلى الله وسلم ارزقنا كمان متابه له ظاهرا وباطنا برحمتك يا ارحم الراحمين ويختم الدعاء بالصلاه على النبي محمد صلى الله وسلم وبالحمد لله سبحانه وتعالى kemudian kata beliau juga membaca surat yasin surat yasin ini dikatakan dapat menolak bala dan dan Dapat menarik daripada keba, Apa namanya Ijabah, keperluan-keperluan Kebutuhan-kebutuhan Balak, ditolak, rahmat, ditarik Itu fadilahnya surat Yasin Oleh karena itu Nabi SAW, beliau bersabda Ikra'u Yasin ala mautakum Bacalah Yasin Atau ikra'u ala mautakum Yasin Bacalah Yasin Atas orang-orang yang meninggal Dari kalian, artinya orang yang mau mati sekaratul maut dibacakan yasin ya supaya Allah mempermudah dan orang yang sudah meninggal juga dibacakan yasin sudah meninggal dibacakan yasin karena yasin itu dapat menolak balak dan menarik rahmat nah begitu pula di rabu pungkasan ini ya, kita baca yasin baca yasin dari awal sampai ketika sampai pada kalimat atau ayat yang berbunyi salamun qaulam mirrabbir rahim diulang diulang-ulang sampai 313 kali. Salamun qaulam mirrabbir rahim diulang-ulang sampai 313 kali kemudian setelah itu baru dilanjutkan suratnya sampai selesai. Bacaan yasinnya dilanjutkan sampai selesai. Setelah itu dia berdoa dengan memuji kepada Allah, mengucapkan hamdalah pujian-pujian kepada Allah dan memperbanyak pujian-pujian kepada Allah kemudian bersolat kepada Nabi Muhammad <coughs> sallallahu alaihi wa alihi wasallam kemudian membaca doa yasin ya yang ada di khulasatul madad di doa mazkur fi khulasatul <coughs> madad sah la fi ziyada hada adam ada, ma, -ma, 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 -ma sami'at ad-du'a sawa <coughs> irfa'an al-bara' idhan <coughs> ya'khadh <coughs> min <coughs> dari al-ida'ah Ya. Jadi, membaca doa seperti doa surat yasin tapi di situ ada, ada kalimat: Yazid fi kulla bala ar. "Ditambahi nanti di, di tengah-tengahnya itu, Allah, ya Allah, e, ang, angkatlah semua balak yang turun dari langit dan datang dari bumi." Ya Selanjutnya, seperti doa surat Yasin dan... في اخيري بالصلاه كبار النبي محمد صلى الله عليه وسلم و بوجيان بوجيان الله سبحانه وتعالى كذلك لتحصين الاطفال والصبيان والنسوان الذين لا يستطيعون ان يفعلون التحصينات بانفسهم بعد ان يصلي هذه الاربع ركعات المتقدمات والدعاء يكتب هذه الايات ثم يضعها في الماء ويسقي محوها لأولئك الذين لا يستطيعون التحصين فيحصل لهم التحصين بإذن الله سبحانه وتعالى منها هذه الآية سبع آيات سلام قولا من رب الرحيم الآية الأولى سلام على نوح في العالمين الآية الثانية الآية الثالثة سلام على إبراهيم الآية الرابعة سلام على موسى وهارون الخامسة: سلام على الياسين. السادسة: سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. الآية السابعة: من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. سبع آيات تكتب في قرطاس أو في ثم ذلك توضع في الماء فمحوها يسقى منه هؤلاء الصبيان الصغار فانه تحصل لهم السلامه والعافيه باذن الله سبحانه وتعالى فهو النافع وهو الضار وهو الشافي سبحانه وتعالى Dan, kalau kita ingin memberi penjagaan kepada untuk anak-anak kecil yang tidak bisa baca doa sendiri atau perempuan-perempuan yang tidak bisa baca doa sendiri maka setelah melakukan sholat tadi itu dan baca yasin dan baca doa ya maka nulis tujuh ayat ada di kertas atau di wadah dikasih air nanti eh, airnya tadi itu diminumkan kepada kepada kecil dan perempuan-perempuan tadi itu untuk menjaga dan tentunya yang menjaga adalah Allah Subhanahu wa taala. Tujuh ayat tadi itu yaitu ayat yang di dalam yang pertama ayat yang dari surat Yasin dari itu salamun qaulan mir rahim. Kemudian ayat yang kedua adalah salamun ala nuhin fil alamin. Ayat yang ketiga adalah salamun ala Ibrahim. Ayat yang keempat adalah salamun ala Musa wa Harun. Ayat yang kelima adalah salamun ala Ilyasin. Ayat yang keenam adalah salamun alaikum tibtum fatkhuluha khalidin. Salam eh, ayat yang ketujuh yang terakhir adalah min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajr tujuh ayat ini ditulis dikertas di, di kertas atau di wadah kemudian diberi air diminumkan dengan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah menjaga mereka. Kedalika yang bagi an yatiya wa ni'mal wakil 70 marrah. Yakthur min hadha fa fihi fa hasin hasbunallahu wa ni'mal wakil ni'mal maula ونعم النصير سبعين مرة ولا يغفل عن الاستغفار المأثور عن السلف الصالح من أتى به سبع وعشرين مرة في الصباح وسبعة وعشرين مرة في المساء لم يرى مكروها في نفسه ولا في أهل بيته ولا في أحد من أقاربه وهو استغفر الله لا. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه رب اغفر لي أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي دعاء بولو توجو كالي باقي دان سوري Kemudian eh uh, <laughs> Membaca Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir 70 kali di hari itu Rabu bungkasan? baca Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Dan yang bagi yang ia tiba hada dzikr kullu yawm fa innahu tahsin fi sa'ir al-ayyam bukan hanya di Rabu Pungkasan, tapi setiap hari. Setiap hari, ya, setiap pagi kita dianjurkan baca Asbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maulah wa ni'mal nasir 70 kali karena zikir itu adalah untuk menjaga menjaga dari apa namanya eh segala musibah. Orang yang baca zikir tersebut insyaallah akan dijaga se, dari segala musibah sampai akhir hari. Nah, kemudian jangan lupa pula membaca istighfar yang dibaca oleh para salaf ya. Setiap hari 27 hari, 27 kali pagi dan 27 kali sore. Pagi dan sore, 27 kali pagi dan 27 kali sore. Barang siapa yang membaca zikir tersebut 27 kali pagi 27 kali sore Maka akan dijaga dari perkara yang dia tidak suka Jadi tidak akan melihat perkara yang dia tidak suka Baik itu pada dirinya atau pada keluarganya Apa itu istighfarnya? Istighfarnya itu Astaghfirullahaladzim Alladzi la ilaha illahu -rahim, al Alhayyul qayyum wa atubu ilaihi rabbi ghfirli dibaca 27 kali pagi 27 kali sore Baik apa Bunda Bia Yuhal Mustami Kiram Rahimakumullah di manapun Anda semua berada itulah kajian yang disampaikan oleh beliau di siang hari ini Kemudian bagi Anda yang ingin bertanya kami tunggu di 081249081240. Yang pertama dari hamba Allah yang ada di Pasuruan. Maksudnya doa memanjangkan umur dan ditambah rizkinya itu bagaimana ya Habib? Soalnya dua-duanya kan sudah ditetapkan. Mana anna doa itu wil umur wa izid wil rizq. Mana al umur wa rizq ada min Allah. Jadi sabit tidak gair. Kama warad fil hadis an Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam silaturahim wa birr al walidain. مثرات في الأموال منساة في الآجال هنا لهذا المعنى تفسيران التفسير الأول وهو البركة المال القليل يجعله الله سبحانه وتعالى كثير أي تبارك هذا المال وهذا العمر القصير يتبارك فيفعل فيه اعمال كثيره لو وزعت على اعمار طويله باتسعها لكن بالبركه صار العمر القليل كثير هذا هو المعنى الشيء الثاني يزيد الله في عمره قال بعضهم احتمال انه يزيد الله سبحانه العمر الحقيقي لا يزيد لكن يعطى من ايام البرزخ في الحياة الدنيا هو عمره هو عمره من البرزخ يزيد له في حياة عمره الدنيوية فهو هذا عمره وهذا عمره إلا أنه يعطى من عمره في البرزخ إلى عمر الدنيا إذا كان إذا هو تصدق إذا هو وصل رحمه إذا هو بر بوالديه يزاد في عمره أي ينقل من عمره البرزخي زيادة إلى عمره الدنيوي Beliau menyampaikan sebuah حديث hadisnya berbunyi as-sadaqatu wa birrul walidain hmm. silaturrahim silaturrahim wa birrul walidain hmm. silaturrahim wa birrul walidain mirsatun fil amwal wa min sa'atun fil ajal menyambung tali rahim hubungan sanak famili dan berbakti kepada orang tua itu adalah memperbanyak harta dan memanjangkan umur. Maksudnya ini apa? Ada dua tafsir, ya. Ada dua tafsir mengenai sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada dua tafsir. Yang pertama, umurnya atau hartanya ya sesuai dengan yang ditakdirkan oleh Allah tidak berubah. Sesuai dengan yang ditakdirkan, oleh Allah. tapi Allah menjadikan barokah. Jadi tafsir pertama itu barokah. Harta yang sedikit bisa digunakan untuk banyak amal, banyak keperluan, banyak perbuatan baik. Itu namanya barokah. Hartanya sedikit, tapi dia bisa melakukan ini, itu, banyak perbuatan-perbuatan baik yang ia lakukan dengan harta yang sedikit. Itu namanya barokah, sehingga orang kaya pun belum tentu bisa melakukan yang seperti itu. Barokah kemudian. Umurnya juga demikian, umurnya barokah. Umurnya Allah tetapkan pendek, misalnya. Tapi dalam umur yang pendek itu dia bisa melakukan banyak hal. Ini itu hal-hal yang baik-baik. Yang belum tentu bisa dilakukan oleh orang-orang yang berumur panjang. Itu namanya barokah. Umurnya barokah, umur pendek, tapi kemaslahatan yang dia perbuat. Itu belum tentu bisa dilakukan oleh orang-orang yang berumur panjang, umur barokah. Jadi barokah itu apa? Semakin banyak kebaikannya. Itu namanya barokah. Tambah banyak kebaikannya itu namanya barokah. Nah, itu tafsir pertama. Allah beri barokah pada umur dan hartanya. Kemudian tafsir kedua. Nah, tafsir kedua ini begini kata beliau. Jadi, umurnya itu ditambah dari umur yang ada di Barzakh. Jadi, Allah telah tentukan seseorang itu di dunia umurnya sekian, di Barzakh umurnya sekian. Sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika Dia menyambung silaturahim dan ketika Dia berbakti kepada orang tua, diambilkan dari umur Barzakhnya ditaruh di umur dunia diambilkan dari umur barzakhnya diberikan kepada umur dunia Allah sudah tentukan di barzakh umurnya sekian di dunia umurnya sekian Allah tentukan itu semuanya ada umurnya ada ketentuannya dari Allah Swt dan kalau dia menyambung silaturahim dan berbakti kepada orang tua diambilkan dari umur barzakhnya ditaruh di umur dunia hmm. Baik, ada ibu Yati yang ada di Sampang, Madura. Kalau datang bulan di hari Rabu, pungkasan, amalan yang harus aku kerjakan apa? Karena tidak bisa mengerjakan solat dan baca Al-Quran. Iza, habad fi akhir Ma, ya, ma yungkin soliwala, tak Al-Quran. Nah, Iya. as Eh, amal Al-Quran, benihnya tertahasul. Saya, Iza, lau bagi al lau bagi bal yundab Kata beliau, yang tidak boleh cuma sholat saja. Adapun baca-yasinnya, jangan diniatkan baca Quran. Tujuannya adalah menjaga diri. Kalau menjaga diri bukan bukan karena Al-Qurannya, karena untuk menjaga dirinya maka tidak haram. Dan tiga-tiga yang lain jelas boleh. Jadi, yang tidak boleh sholat saja, jadi tetap dia boleh baca yasin tujuannya bukan Qurannya tapi untuk menjaga diri tujuannya untuk menjaga menjaga diri dari musibah dan semua tiga tiga itu tetap dianjurkan baik ada mamania yang ada di Rembang saya cuma minta ijazahnya dalam setahun ini saya sakit-sakitan, mohon amalan apa dan doa apa biar dikasih kesembuhan. Syukran ya Habib. Ya buka ijazah syifa, li anna fi hadisana يمرض كثير <applause> الله. الإجازة من النبي محمد صلى الله عليه وسلم, الله عليه وسلم. قد أجاز قال داو مرضاكم بالصدقة هذه أول مستشفى يذهب إليها الإنسان المؤمن ثم بعد ذلك يعمل بأسباب الشفاء حتى يحصل له الشفاء من الله سبحانه وتعالى وهو أن يتوضا ويحسن الوضوء لله سبحانه وتعالى ويصلي ركعتين سنة قضاء الحاجة فاذا سلم يحمد الله ويثني عليه ويصلي على حبيب الله ويتوسل بحبيب الله محمد صلى الله عليه وسلم في ان الله ينزل به الشفاء العاجل فيحصل له باذن الله هذه هي الاجازه العامه التي ينبغي لكل مؤمن عندما يصاب بمرض او غيره ان ma awal ma yabda <coughs> kata beliau ijazahnya langsung dari nabi saw. ya, yeah. ijazahnya dari nabi saw. Nabi saw <laughs> bersabda: Dawu maradakum bis obatilah orang-orang sakit dari kalian dengan sodakah. Ini ijazah dari Nabi Sallallahu oh. Alaihi Wasallam. Kata beliau, inilah rum, apa pengobatan pertama yang harus dilakukan oleh seorang mukmin. Jadi pengobatan pertama sebelum dia berobat itu adalah dengan sodako. Ya, itu pertama. Kemudian yang kedua, kemudian mengamalkan atau melakukan perkara-perkara yang bisa menimbulkan kesembuhan semua sebab-sebab yang bisa menimbulkan kesembuhan contohnya kata beliau contohnya dia berwuduk dengan wudhu yang baik wudhu yang sempurna sunnah sunnahnya semuanya dilakukan kemudian sholat sunnah dua rakaat sholat hajat sholat niat sholat hajat kemudian setelah sholat ngangkat tangannya membaca tahmid ya memuji Allah Subhanahu wa taala dan berdoa apa namanya? berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan bertawassul kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam berharap dalam tawasulnya itu diberi kesembuhan yang segera bertawasul kepada Nabi Muhammad SAW dan berharap diberi kesembuhan yang segera yang segera kemudian diakhiri dengan solawat dan hamdalah memuji kepada Allah maka dengan izin Allah akan diberikan kesembuhan yang segera ini kata beliau ijazah umum ijazah umum. wa ijazah khusus bahaya fi ismi Allah al-latif subhanahu wa ta'ala 129 kali pagi dan 129 kali مساء dan salat thibbiya al-iktar minha حتى يبلغ المياه في كل يوم وهي اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الابدان وشفائها ونور الابصار وضيائها وروح الارواح وسر بقائها وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل على مولانا محمد طب القلوب اللهم صل على مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الابدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وروح الأرواح وسر بقائها وعلى آله وصحبه وسلم حتى يكررها حتى يبلغ المياه فإنه يحصل له الشفاء بإذن الله. إجازة إجازة خصوص. إجازة خصوص، قَالَ masa. So, hmm, masa. Pagi dan sore 127 kali. Iya, 129, 129. 129. 129 kali. Ya, 129, 129 kali membaca Ya Latif 129 kali pagi dan sore. Kemudian eh uh, juga memperbanyak sholawat atib at sholawat tip sholawat pengobatan ya dibaca sampai 100 kali setiap hari dibaca sampai 100 kali setiap hari yaitu Allahumma salli ala maulana muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha وقوت الارواح وروح الأرواح روح الأرواح وروح الأرواح و... وقوت الأرواح وغذائها روح الأرواح وسر بقائها وروح الأرواح جيب من عندك أنت زيادة من عندك كده الزيادة من عندك أنت سمعت الآن لا خلاص والروح الأرواح وسر بقائها وعلى آله وصحبه وسلم يا سأقول لك <applause> Allahumma salli ala maulana muhammadin Tibbil qulubi wa dawaiha Wa afiyatil abdani Wa shifaiha Wa nuril absari Wa diyaiha Wa ruhil arwahi Wa sirri baqaiha Wa ala alihi wa sahbihi wa salim Dibaca seratus kali Insya Allah Diberi kesembuhan yang segera oleh Allah SWT Nah kak ينبغي أن يكرر هذه الآيات للشفاء وهي: (الفاتحة توجو كالي سبع مرات آية الكرسي توجو كالي سبع مرات آمن الرسول إلى آخر سورة البقرة سبع مرات توجو كالي سورة الإخلاص توجو كالي سبع مرات سورة الفلق سورة الناس توجو كالي توجو كالي وقول سبحانه وتعالى الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب سبع مرات يكررها Setiap hari Yahsudin syifa Insyaallah subhanahu wa ta'ala Sawa'an kana Maradhan ma'nawiyan ma Atau maradhan zahiran Yahsudin syifa Kemudian membaca Ayat-ayat syifa Ayat-ayat kesembuhan Harap dicatat ini Ayat-ayat kesembuhan Yang pertama adalah Surat al-fatihah tujuh kali Kemudian ayatul kursi tujuh kali. Kemudian amanar rasulu sampai akhir surat al-baqarah ya. Amanar rasulu sampai selesai tujuh kali. Kemudian al-ikhlas tujuh kali. Kemudian al-falak tujuh kali. Kemudian an-nas tujuh kali. Kemudian ayat yang berbunyi الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ ۖ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ تُجُوقَ لِي بُرَنْسِيَ بَيْنِ بَجَنِيَةٍ إن شاء الله ويزيد عاد قوله سبحانه وتعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خَيْرٌ مما يجمعون سبع مرات بعد هذه الآية كل هذه الايات يقراها سبعا سبعا واذا اشتد به الهم من حزن او كرب او غم من مرض او غيره فليقرأ سوره يوسف كامله فانه يزول ما به من هم وغم او مرض باذن الله سبحانه وتعالى فيقرأ ذلك ابتغاء وجه الله لا يقرا ذلك لغرض في نفسه بل يقرا لله سبحانه وتعالى فيحصل له الشفاء باذن الله. كتاب ايتا دي الله الذين امنوا واتمنوا قرب ذكر الله اتلاكي قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون 7 Nah ayat-ayat ini adalah ayat-ayat kesembuhan Bisa menyembuhkan penyakit bahir dan penyakit batin Barang siapa yang bacanya insya Allah diberi kesembuhan oleh Allah SWT Dan apabila dia karena terlalu mungkin sakit atau terlalu banyak urusan menjadi sumpek ya Sumpek, sedih dan e, pikiran kacau Kata beliau Dianjurkan membaca surat Yusuf sempurna dari awal surat sampai akhir surat. Insya Allah Allah akan menghilangkan segala kegelisahan, kegundahan dari hatinya. Namun bacanya jangan karena kepentingan pribadi, harus membacanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau baca karena kepentingan pribadi, nggak ada faedahnya. Baca karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, lillahi ta'ala, maka disitu akan هل الله سبحانه وتعالى آه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا وإياكم من شر الأمراض آمين. ومن شر البلايا النازلة من السماء والخارجة من الأرض واجعلنا في الحصن الحصين من جميع الأذيات وفي الحرز المكين من الذنوب الخاطئات إنه قريب مجيب الدعوات وغافر الذنوب والخطيئات بجاه نبينا محمد سجد السادات يوفقنا للأعمال الصالحات ويبارك لنا في الأولاد والبنات والزوجات يجعل صالحات عابدات طايعات إنه على ما يشاء قدير بالجبة جدير وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. <applause>